Berikut ini fungsi lubang kecil di atas HP Android. Di sini saya contohkan di HP Xiaomi, kemudian di Samsung. Nah, di sini kalau kalian lihat ada lubang kecil, ini ada dua. Yang ini kalau Xiaomi itu sensor infrared. Jadi untuk remote ini pakainya. Kemudian di sini ada satu lubang kecil. Nah, apa fungsi lubang ini? Kalau yang ini kan untuk SIM ejector atau mengeluarkan SIM ejector. Kalau yang ini mikrofon. Jadi mikrofon setiap HP itu ada dua, di sini satu, nah yang ini satu. Jadi jangan sembarang kalian masukkan SIM ejector di sini, apalagi kalian tekan. Kemudian kalau di Samsung bisa kalian lihat di sini ada dua. Kalau Samsung ini satu. Kalau Samsung di sini untuk SIM ejector. Kadang SIM ejectornya di sini, tapi beberapa seri Samsung itu di atas SIM ejectornya. Nah ternyata dia ada juga lubang di sini. Ini lubang mikrofon. Nah di sini satu lubang mikrofon. Jadi setiap HP Android sekarang itu ada dua, supaya suara yang masuk itu lebih seimbang. Itu saja, semoga bermanfaat.